mungkin kalau dari soft skill ya, soft skill pada umumnya sama sih, pasti kayak kita bisa belajar secara mandiri, kita bisa adaptif terhadap environment kita, itu mungkin soft skill bagaimana kayak komunikasi, terus bisa emotional intelligence, kayak kita memahamin kondisi emosional di dalam environment kita gitu ya. Menurutku itu mungkin dari sisi soft skill, tapi kalau dari sisi hard skill ya balik lagi tergantung penempatannya masing-masing, karena kebetulan aku itu benar-benar di sektor core bisnis perbankan, itu adalah kredit kebetulan, ya mungkin aku harus nyiapin hard skill berupa analisis finance ataupun tools misalnya kayak Power BI atau apa yang aku harus siapin gitu. Mungkin kalau di tempat lain misal IT mungkin dia butuh semacam skill SQL atau bahasa pemrograman lainnya yang dia belum kuasai, mungkin kayak gitu sih. Jadi saling fitting terhadap kebutuhan aja kalau menurutku.